Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, seperti yang saya janjikan dalam ucapan sulung saya semasa mula-mula mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada 3 April 2009, bahawa Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, yakni ISA, akan dikaji secara komprehensif. Sehubungan dengan itu, suka saya mengumumkan pada malam yang bersejarah ini bahawa Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, yakni ISA, akan dimansuhkan terus.